Cek sound, dan selamat datang. Kalian bersama gue, Ali Susilo, dan finally, setelah sekitar 2 atau 3 minggu, gue lupa, pokoknya udah lama banget gue gak upload video dan gak live streaming, I'm back. Jadi kita bakal mulai upload sering lagi, dan juga live streaming sesering mungkin di bulan Agustus ini sampai ke depannya. Let's go! Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bantu gue untuk sampai 300 ribu subscriber sebelum tahun 2021 berakhir. Mungkin bakal jadi bisa dibilang sebuah perjalanan yang cukup sulit karena gue lama gak upload, jadi kayaknya viewsnya bakal turun banget. Tapi gak apa-apa, gue yakin kita bakal bisa untuk sampai 300 ribu subscriber sebelum tahun 2021 berakhir. Dan 3 likes, kita bakal bikin video lagi. Kayak agak sulit untuk dapat 4.000 likes di sekarang karena kita juga baru balik, dan kayaknya udah banyak yang melupakan siapa itu Alwi Susilo. Okay, dan hari ini gue ada di server kandang Alwi, dan sekitar berapa lama? Udah lama banget ya dari terakhir kali gue ada di sini. Jadinya gue bakal coba untuk patroli, dan gue bakal coba ajak subscriber untuk laporan apa aja yang telah dilakukan sama Koto selama gue gak ada. Karena selama ini yang jaga itu Koto sama Lucy. Tapi Lucy gue gak tahu nih, dia bocah udah jarang banget main sekarang, dan ini kenapa jadi banyak? Oh, dia ada admin juga. Okay. Dan gue bakal ajak temen-temen yang ada di server ini untuk ke Discord. Jadi gue bakal ajak beberapa dari mereka untuk bantu gue record, dan kita sekalian patroli di server kandang Alwi. Let's go. Okay, dan sekarang gue udah sama siapa namanya? Ger3943. Biasanya dipanggil siapa? Gue ini sebenarnya udah lama banget ya nggak main di server ini ya. Dan gue mau tahu kira-kira server ini diurus ya sih sama Koto? Enggak diurus? Enggak. Seriusan? Iya serius. Gak pernah lihat dari kemarin gak pernah ngeliat dia online. Seriusan? Dari kemarin gak pernah lihat dia online? Oke, Koto. orang lagi ngomong malah digebukin air. Yuk. Gak tahu diri. Keluar. Okay, ger. Sebentar Koto. Tahan. Kamu di sini udah main berapa lama di server ini? Kenapa ada kepala? Dari bulan Juni. Jadi, ya. Server ini nggak diurus sama Koto. Tapi menurut kamu dari 1 sampai 10, server ini nyaman untuk dimainin dan lain-lainnya dapat nilai berapa? 10. 10? Kenapa anjir? Katanya nggak diurus. Ya biar Koto seneng. Biar Koto seneng. Okay. Nggak bisa. No, gue gak punya akses. Okay, Ger. Gue punya tantangan buat lu, Ger. Jadi, gue mau lepas Twitter di sini. Kira-kira lu berani lawan gak? Kalau lu berani lawan, gue bakal kasih lu 2 beacon. Jadi kalau misalnya lu winner, biar kan cuma dapat 1 beacon kan ya? Itu juga belum jadi beacon. Itu masih pakai Nether Star doang, belum jadi beacon. Tapi kalau misalnya lu bisa ngalahin si Wither ini, lu bakal gue kasih 2 beacon plus lu boleh ambil Nether Star yang drop dari si Wither-nya. Lu mau tau gak? Iya. Langsung lepas di sini, Koto. Udah siap? Butuh makanan, mau makanan? Ini gue kasih makanan deh. Ya Allah, langsung. Tuh. Gue kasih tiga. Cukup lah ya, 3 ya. Oke, cukup lah ya. Satu aja. Bunuh yang satu, Koto. Koto, bunuh yang satu. Game. Tiga lah. Disuruh satu aja. Nah, itu dia. Oke, Ger. Tapi kalau mati nggak ada refund, Ger, ya? Iya. Oke, kita lihat. Tragel banget air. Susah emang. Gak ada air. Tolong. Tapi tadi, itu siapa yang bunuh, anjir? Kayaknya Koto deh. Woi. Anjir armor gua langsung hilang. Langsung hancur armornya parah banget. Tolong. Ini gua balikinnya gimana anjir? Bentar. TP ger ke Alwi Susilo. Ini orang mau ngajakin event ya, malah jadi harus gantiin baju orang. Itu ya sharpnya 1000 itu langsung hancur. Bentar. Aku kasih. Aduh. Tuh mending berarti mendingnya 3 ya. Aku kasih 4 deh biar ada custom enchantment-nya juga sih. Ada custom enchantment-nya, gimana cara ngasihnya, Koto? Susah enggak dapetin custom enchantment deh? Ada yang legendary juga sih. Okay, bentar. XP give ger 1000 L. Dah tuh buat kamu tuh. Oke, thank you. Itu buat apa, anjir? Itu level apa, sekarang? 1000.
Jangan bercanda. Aduh, XP set ger. Dimatiin lagi dong. Nah, ini aja ya. Udah cukup lah ya. Pas lah ya, bisa ya. Kamu incan pakai itu ya. Armornya mati lagi. Armornya lagi. Ini. Dia. Udah kota udah jer. Dasar enggak tahu diri. Dah. Ya, udah ya. Oke, sip. Oke, jadi sebenarnya selama ini semuanya aman-aman aja ya. Maksudnya enggak ada yang aneh-aneh gitu kan? Enggak ada. Enggak ada yang aneh-aneh. Tapi tadi Koto bilang, katanya di Vanilla tuh banyak nge-cheat. Kamu sering main di Vanilla gak sih? Iya. Banyak yang nge-cheat? Iya. Nge-cheatnya apa? Fly. Fly? Fly sama Kilaura. Wah. Barusan tadi aku ngeliat tapi lupa nickname-nya sih. Oh, seriusan? Oke. Iya. Koto, kamu mau ikut gak, Ger? Apa? Mau ikut? Kita bakal patroli di Vanilla. Oke, okay, let's go. Koto dan Ger, mari kita ke Vanilla. Oke, okay, jadi rencana gue adalah gue bakal coba membuat sebuah event PvP kayak waktu itu sempat gue lakuin untuk ngegepin Elestial di server kita yang pakai kill aura. Jadinya kita bakal coba ngadain event yang sama dan kita akan lihat kira-kira apakah kita akan menemukan orang yang menggunakan kill aura atau tidak di server ini. So, Koto, let's go. Oke, okay, and I finish the place. Gue nggak tahu itu bahasa Inggrisnya bener atau nggak grammarnya, cuman ya intinya tempatnya udah jadi. Oke, okay, jadi di sini kita udah bikin tempat. Tempatnya sengaja gue bikin tinggi kayak gini. Sebenarnya ya sengaja tinggi sih. Cuman di sini gue udah bikin supaya tempatnya itu nggak bisa dihancurin dan juga di sini tingginya 3 blok. Jadi kalau misalnya mereka ada yang loncat tiba-tiba melewati 3 blok ini, kita bisa tahu bahwa dia itu berarti fly. Oke, okay, Ger, kamu di mana, Ger? TP Ger ke Alwi Susilo. Oke, okay, sip. Oh, kamu juga di sini udah keren ya. Udah keren juga ya. Oke. Tapi di sini gue bakal modalin lo sama item yang lebih bagus gitu ya. Oke, okay, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Oke, okay, lu harus bantuin gue untuk nemuin orang yang nanti ketahuan pakai kill aura. Nah, di sini lu gue modalin protection 1000, tapi ntar abis record dibalikin. Satu, dua, tiga, mulai. Oke, okay, let's go. Gue mau tahu apakah gue masih bisa membedakan orang-orang yang pakai kill aura sama yang nggak pakai kill aura. Ini sebenarnya agak ini ya. Ger, lu gak usah terlalu banyak nyerang ya, Ger ya. Lu coba cari aja ada yang kill aura atau enggak. Lu sebelah mana, Ger? Udah ngeliat belum, Ger? Udah ngeliat yang kill aura belum, Ger? Koto udah nemu belum? Koto ya gak ikut. Ya Allah ini. Lu gak ikutan deh. Lu gak ikutan. Ulang. Oke, okay, let's go. Anjir, kepala botak. Kira kayak apa tuh anjir kepala botak. Oke, okay, dan ini mulai kerasa nih. Suka-suka bapaknya lah. Orang mau PvP anjir. Orang mau PvP. Tiba-tiba di nuk air. Gak tahu otak ya. Ini battleground anjir. Semuanya harus bertahan. Tapi kayak gue bakal coba ikutan. Sabar. Oke. Kamu mati. Kamu juga mati. Kau, anjir, satu hit anjir gue dari tadi. Oke, okay. Udah ada yang kill aura belum? Koto, warpnya jangan lupa dihilangin Koto ya. Supaya gak ada yang balik lagi kalau udah mati. Yuk. Ya, ini mah apaan anjir? Woi, lah dikira gue apaan anjir? Ya. Ya Allah, gue terus yang diserang. Ya elah. Kenapa gak ada orang lain gitu ya? Oh ini dia nih. Ini dia orang diem-diem aja nih. Anjir, rasul hancur gak tuh? Koto, itu armor orang ntar hancur. Kasian anjir pakai sharpness 1000. Entah bagaimana ceritanya ternyata. Ya tersisa adalah Liti. Sini Ain. Udah kasih hadiah kabur. Udah kasih hadiah kabur akhir. Koto, ayah am. Empat, kebanyakan. Wait. Nah, ini orang baik ini. Kelebihan satu dibalikin air.
Oke, okay. Dan by the way, buat kalian yang mau main di server ini, gue mau kasih sebuah hadiah buat kalian yang main terutama di server vanilla. 158-12-2. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, kalian bakal bisa menemukan beacon. Dan jangan lupa, jadilah yang tercepat. Karena kalau kalian telat sendiri, atau kalian telat... Karena kalau misalnya kalian telat dikit aja, ditambahin tuh sama Koto. Oke, oke. Supaya nggak ketahuan banget, Koto. Supaya nggak ketahuan banget. Ini karena khusus cuman buat mereka, gitu ya. Cuman buat mereka yang nonton video ini. Jadi kita tutup di sebelah sini. Oke? Kita tutup di sebelah sini. Biar seakan-akan di sebelah sini tuh nggak ada apa-apa. Oh, nggak. Nggak raid farm. Ini lebih ke farm ini ya, apa? Ya, sebenarnya sederhana banget karena dia punya outpost. Cuman orangnya gue nggak tahu di mana. Oh, ini dia. Blue MSK. Kita bikin dia kaget. Jadi gue bakal... XP give blue MSG 40 level. Enggak gitu bikin kaget. Anak orang mati ini. Woi, woi. Ini gimana? Woi, anak orang mati anjir. gua 3 minggu lo enggak pernah record sama lu. Balik-balik masih kurang ajar ya. Eh Koto, blue MSG-nya hilang Koto. Dia disconnect anjir, parah banget tuh. Parah banget anjir. Sampai ngambek blue MSG-nya. Gue gak mau tau gimana caranya. Next record, Blue MSG udah harus balik ke server ini. Patroli orang pengen baik-baik ke orang akhir. Kalau kamu namanya Blue MSG, jangan lupa untuk komen di bawah. Karena kalau kamu minta maaf, parah akhir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk main di server kandangalwi.net. Karena kita bakal senang-senang mulai bulan Agustus ini. See you. Thank you.